Ya sedih banget ya tempat ini. Hei, apakah kamu mau cuci tangan? Gue bisa lihat nggak contoh sertifikatnya. Bar, kita gue mau nanya harga. Ini yang kayak gini berapa nih, Bar? Nah, kita taunya kucing itu sakit dari dia. Nah, ini guys, ini ada yang keturunan juara dunia. Oke, nah gue sekarang baru banget sampai di Depok. Ketemu temen gue. Siapa bro? Nama lo bro? Akbar. Bar, kita ini kenal di Instagram ya? Iya, gue kenal di Instagram. Gue lihat dia ternyata kucingnya bagus-bagus bro. Nah, sekarang gue mau kesini. Gue janjian kita WhatsApp-an ya. Sekarang gue mau lihat ke tempatnya Akbar. Kalau ada yang suka, mau langsung gue bawa. Dia punya banyak koleksi BSA. British Shorthair ya? Oke, ya kita kenal lo. Halo, good morning. Tuh, pacar Akbar. Benar kan? Iya. Tuh. Hai. Bro, gimana tempat kucing lo, bro? Lo udah lama di sini? Ya, asik banget ya tempatnya. Mantap. Guys, sini guys. Tuan-tuan masuk. Tuh. Bro, ini lo lucu banget, guys. Lucu banget liat nih. Ini keren banget. Ini berarti lo bikinnya gimana sih, nih? Ini ombol, apa? Bolongin? Iya, di bongkar terus ada, ini kan ada instalasi aja. Ini diinjet tapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Buat nih, tempat. Kalau untuk naiknya tolong aja. Oh iya. Yeah. Om. Wah, ini omnya Akbar. Sehat om, aku Denny om. Salam kenal. Om, ini bisa bikin ginian juga dong? Iya, iseng-iseng. Keren om, keren om. Om, kalau saya mau bikin berarti bolongin ini om ya? Bolongin area gitu ya? Iya. Berapa dalam kedalamannya berapa? Ini kira-kira 50 cm aja sih. Oh, 50 cm. Cuman nih enaknya kita udah hampir enggak ada perawatan sama sekali. Wah, serius ini air itu kok bersih, Om? Iya. Jadi ini filter alami kita bikin ya. Terus si kotorannya jadi pupuk buat tanaman. Makanya tanamannya tanaman asli semua ini. Oh. Nah, gila tanpa perawatan. Benar-benar enggak. Kotorannya ke mana? Masuk ke sini. Ke sela-sela pasir. Kesedot. Nah, terus kita install bakteri pemurai. Diuraikan, dimakan sama tanaman. Makanya tanamannya subur. Oh. Nih guys, ini salah satu jenis yang gue cari nih. Ini British Shorthair yang brown ya? Cinnamon. 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 Oh, namanya cinnamon warnanya. Jadi kayak kayu manis. Kalau brown ada lagi saudaranya ini, coklat. Ada enggak? Ada. Wah, oh, mantap. Gue mau lihat. Ini British Shorthair kan? Iya. Ini usia berapa, Om? Kamu lucu sekali, kamu lucu sekali. Ini langsung akrab ya. Om, ini berapaan om? Mahal nggak buat bikin gini? Ya, totalnya ya sekitar 50-an lah. 50 juta? Iya. Kalau segini? Iya. Ini kuat diinjek 5 orang ya kuat. Oh, ini berarti diinjek lo lewat aman ya? 50 juta area segini om? Iya. Lumayan juga ya, Pak? Oh, ininya rumit ya sistemnya. Oh, sistemnya yang rumit ya? Iya. Cuman enak sekali jadi, udah kita udah tinggal ngasih makan aja. Ngasih makan dari mana? Ini kan bisa dibuka semua ini. Oh. Ini kan airnya air laut apa tawar sih? Tawar. Oh, tawar. Guys, ini British Shorthair. Ini salah satu jenis kucing yang lagi gua incer banget. Hei, kamu. Kalau di Capri katanya duduk aja ntar lihat siapa yang nyamperin lo berarti biasa dia nyaman gitu. Yang match katanya. Yang ini ya apa match sama kucingnya gitu katanya. Mm-hmm. Tapi kan binatang juga perlu adaptasi. Iya. Yeah. Dia adaptasi. Oh, ini kayaknya nih langsung masang deh. Hei, ini lucu orangnya. Tapi dia kalau segini belum kebentuk mukanya. Oh gitu. Belum jadi umur 8 bulan baru. Oh, baru. Sampai setahun itu baru. Ini ada kakaknya ini. Oh, benar-benar udah kayak beruang ya. Kayak beruang. Kayak gatil. Guys, nih warnanya putih. Ini blue nih. Jadi enggak ada kalau di British Shorthair tuh enggak ada warna grey. Ini blue ya. Blue. Ini blue. Kalau ini apa, bro? Blue and white. Bicolor. Ini Munchkin. Oh, ini Munchkin nih? British, Munchkin, bapaknya British. Oh, bapaknya British, mamanya Munchkin. Nah, ini apa? Ini cowok-cewek? Brown itu, yang coklat. Ini brown? Iya. Yeah. Oh, kalau ini? Cinnamon. Oh, gitu. Lebih muda warnanya. Oh, ini cowok-cewek?
Ini cewek. Ini cewek. Cowok. Ini berapa bulan, bro? 4 bulan. 3,5. Oh, 3,5. Oh, ini munchkin ya? Munchkin. Ini udah ini belum vaksin? Udah lengkap vaksin. Sekarang. Umur berapa? Itu umur hampir 4 bulan. Kalau munchkin kecil. Hampir 4 bulan tapi udah vaksin, udah lengkap di 3 ya? Udah forecast. Oh. Bro, ini lucu banget, bro. Ini juga tuh, ini warnanya krem munchkin. Ini bapaknya British Shorthair, ibunya munchkin. Itu ada lagi suara apa? Wait. Cilu-cilu yang bayi-bayi. Oh, yang bayi-bayi. Belum 40 kan. Ada mama bayi-bayinya. Gokil. Bar, lu tuh udah lu di rumah lu ada apa aja sih jenisnya? Ada di sini yang ada Scottish, semua udah tinggal sepasang. Oh, Scottish-nya. Ada munchkin. Oh, munchkin. Betul, itu lucu banget. Itu cowok sih? Cowok. Oh, itu cowok. Cewek sih, cewek ini dia. Yang mana cowok? Hei, kamu cini. Om, berarti kalau British dikawinin sama Maine Coon? Jangan ya. Ininya performanya kacau. Rusak ya? Kalau Maine Coon kan monyong ya, khasnya. Kalau ini kan? Kalau bulat. Bulat. Jadi ntar anaknya kayak gimana ya? Belajar ya, apa sih kalau British tuh bisa kawinnya sama Scottish Fold. Ah, sama Scottish Fold sama British juga ya. Iya, tapi kalau udah Scottish Fold sama British udah kawin sama Scottish, akhirnya jadi Scottish Fold atau Scottish Stripe gitu. Oh. Gak jadi British lagi walaupun dia warna abu, kadang ada orang bilang ini British Fold padahal enggak ada. Oh. Itu Scottish Fold cuma warnanya abu. Warna dia dapat warna aja ya. Iya. Dan ini masih bulu anak nih, iya, bulu anaknya. Oh, bulu anak maksudnya? Oh, ntar akan rontok? Ganti bulu? Ganti bulu lebih panjang biasanya. Saya ambilin yang gilinya ya. Siap. Ini berarti bokap ya? Om lo? Oh, bukan bokap. Bar, lo tuh kan, ini tips nih, gue mau nanya sama Akbar. Akbar ini kan emang, apa sih lo berarti sebutnya breeder ya? Catry. Oh, catry ya? Catry udah resmi. Oke. Okay. Nah, Bar, kalau British Shorthair perawatannya gimana? Simpel sih, dia nggak perlu rajin sisir, dia nggak perlu, paling ya mandi kayak 2 minggu sekali minimal. Terus makan dry food, terus sekali juga dikasih raw food juga kayak daging gitu. Nah, daging, nah gue pernah beli ini. Gue pernah beliin si Bubu sama si Mumun waktu itu sebelum mati. Gue beliin daging cincang. Nah, itu kan berarti kita tinggal ngasih aja kan? Tapi baiknya di freezer dulu 2 hari gitu. Oh, gitu. Freezer 2 hari terus udah di packing kecil-kecil. Oh, enggak, dia tuh jadi yang bubuk yang kayak slice gitu. Oh, yang slice-slice. Oh. Yang baiknya sih di freezer dulu. Di kumannya. Oke, di freezer 2 hari. Terus pas kita mau kasih, sedangkan didiemin aja. Mau disiram mau pakai air hangat juga boleh. Boleh. Didiemin aja ntar sampai cair baru di. Nah kalau sisanya enggak habis freezer lagi. Kasih yang lain biasanya sih. Biasanya kan udah ada takaran-takaran, kira-kira kalau umur segini paling 25 gram gitu. Oh gitu. Oh, kasih dia sesuai takarannya gitu? Ya, karena itu. Ini warnanya mas? Cinnamon. Oh, cinnamon. Ini kakaknya itu. Wah, gede banget. Nah, makanan yang udah biasa buat mereka apa ya? Kalau buat kucing deh, kalau ini? Kalau kucing banyak macam sih untuk makanan, contoh-contohan juga sih. Gue sih ngasihnya arsi. Ya, arsi bagus tuh yang British. British ya. Oh, ada? Ada khusus British. Ada untuk khusus British kita, British Endal ada. Nah, kucing gue si yang Maine Coon, gue awalnya dari kecil tuh gue biasanya ngasih yang kaleng, yang wet. Yang wet, arsi juga. Sekarang udah gak mau jadi yang kering. Iya, lebih enak kan kalau yang wet. Yang recovery. Iya, yang recovery. Oh, recovery itu sebenarnya untuk kucing yang sakit. Yang untuk kucing sakit karena vitamin ya, itu makanan yang buat kucingnya yang enak ya. Paling topnya lah. Tapi bisa diakarin juga. Nah, gimana caranya maksudnya? Yang, biar imbang, dia makan kering, dia makan basah juga. Si yang biskuitnya itu dicampur sama yang ya, diaduk ya. Iya. Dulu. Saya juga gitu. Nah, kalau gitu masih masuk. Antara 75% wet food, 25% dry food, dan setengah-setengah antara wet food sama kering. Wet food itu kayak untuk baunya aja buat nyium. Bar, gue mau nanya harga. Ini yang kayak gini berapa nih, Bar? Ini
Kalau untuk British sih di atas 20. Di atas 20 ya? Start dari 20-an. Oh, start 20. Nah kalau yang impor, yang kemarin video-video itu dari lu juga kan? Iya. Itu gokil-gokil ya? Cakep-cakep banget tuh. Itu kan warna silver, ada warna golden. Ada yang kayak gini yang... impor juga. Impor ya? Itu di angka 40-an ya? Iya, itu kalau impor rata-rata di atas 30. Di atas 30 ya? Sini rata-rata blurnernya impor semua. Peran dan bapaknya. Terutama bapaknya pasti. Ada nggak pak? Yang champion. Nah ini guys, ini ada yang keturunan juara dunia. Ya, kita lihat ya, kita lihat. Nih diambil sama omnya Akbar nih. Bro, kalau ini berapa bro? Kalau mas skinnya British dari 10-an. Tapi non sertifikat kalau yang itu. Kalau mas skin rata-rata tanpa sertifikat. Oh, kalau ini sertifikat. Semua. Sertifikatnya kayak gimana sih? Tertulis apa email gitu? Ada wujudnya, ada microchipnya juga. Di sertifikat itu ada nama orang tua, terus kakek, nenek. Gue bisa lihat ya contoh sertifikat? Guys, nih ya. Kita lihat contoh sertifikat kucing. Apakah seperti sertifikat tanah? Apakah sertifikat kucing juga bisa membuat kucing itu bisa bekerja di perusahaan? Ini karakternya, dia senang bermain. Hei, mari kita bermain. Hei. Hei, apakah kamu mau cuci tangan? Nah, ini contoh sertifikat ini apa? Pedigree Ica. Nah, ini ada berapa sih yang ngeluarin sertifikat pedigree, bro? Pedigree kan ada tiga itu di Indonesia yang dikenal tuh, ada Ceval sama ada Ica. Oh, ini Ica. Sertifikat pedigree. Oh, ini sertifikat yang mana nih, bro? Kucing yang mana? Rossi, oh udah gitu. Ada di atas ini. Oh, di atas. Oh, nama kucingnya Rossi. Rossi. Oh, ini jenis apa? British. Jantan, tanggal lahir nih warnanya. Ininya sih. Ini keterangan si Rossi. Ini jenisnya British Shorthair, jantan. Tanggal lahirnya, ini warnanya. Ini kode warna. Oh, kode warna terus silsilahnya ya? Ini bapak, ini ibu, ini orang tua bapak, ini kakeknya bapak. Gokil bro, nih ada bapak, ibunya, neneknya dia. Ini buyutnya berarti ya? Ini buyutnya. Ini buyutnya lagi. Berarti kalau di sini udah 4 generasi nih, semua tercatat tuh. Oh, microchip ini. Nah, microchip itu maksudnya gimana sih, bro? Ini disuntikin di sini, di tahu. Oh, berarti bisa ketahuan gitu. Iya, jadi di scan terus nomornya sini sama sama nomor di sini. Oh, semua sertifikat akan gini, ada microchipnya. Untuk di ICA ada. Oh, itu enggak apa-apa kalau membahayakan di kucing. Kan dia di atas daging di bawah kulit. Oh gitu. Ini yang impor. Nih guys, ini yang impor guys, lihat. Lihat mukanya tuh. Udah jadi umur berapa nih? Ini udah 4 tahun, udah 5 tahun. Wah, gede banget. Maksimal bisa sampai berapa sih? Umurnya bisa 25 tahun. Wah. Wow. Tapi kalau ukuran nih udah maksimal ya. Oh, ukuran segini besar ya. Bisa lebih gendut lagi, tapi kalau enggak dikawinin karena ini dia kalau kawin jadi agak. Oh, kalau di apa steril? Kalau di steril bisa lebih. Oh. Wah, matanya keren banget. Ini ada chipnya nggak, bro? Ada. Di mana sih chipnya? Di sini? Nah, di sebelah sini. Oh, gitu. Kamu ganteng banget. Ini cowok cewek sih? Cowok. Oh, kan ganteng. Kalau gini, oh berarti ini akan, ini ya? Jadi pejantan lo ya? Kalau harga segini, range-nya sekitar berapaan? Oh, kalau ini kita import kittennya dari sana itu sekitar 85 juta. Bro, ini waktu dia kecil aja harganya 85. Waktu kecil 85, kamu sekarang entah berapa harganya ya. Gini nih. Oh, kelebihan British tuh bulunya lebih padat ya? Pendek, padat. Nah, itu yang gue suka sih. Dan low maintenance. Jadi dia nggak keluar air mata terus kayak Persia. Benar. Oh, kalau Persia emang gitu ya? Terus nggak, sebenarnya kita nggak perlu mandiin. Saya kucing ada yang ada setahun tapi nggak mandi tapi tetap aja bersih. Itu gimana om? Pakai tisu basah lah? Enggak, karena insting dia kalau kucing sehat itu dia nge-grooming, ngejilatin badannya sendiri. Iya. Nah itu yang bikin sehat kan sebenarnya. Kalau kita terlalu sering mandiin, insting itu hilang. Oke. Nah kalau perawatan Persia sendiri gimana? Kalau
ada persian juga sih, punya ada persian. Oh, baik. Oh, iya, iya. Rata-rata kalau persian harus sering dimandiin. Karena akhirnya kan kotor ya. Iya, matanya ya. Terus bulunya panjang. Iya. Pasti apa? Perawatannya ekstra ya, Bang? Ekstra. Oh, berarti di sini tuh banyak ya, Bang? Lu apa aja sih yang bisa ambil, bisa adopt dari lu? British, Scottish Fold, Manskin sih terutama yang banyak. Nah, yang banyak stoknya ya. Kalau yang lo import itu, kalau berarti pesan dulu ya. Pesan dulu, ntar datang akhir Maret. Guys, tuh guys, oke, surga. Jadi gue ini lagi bikin cat room, Bar. Om, saya lagi bikin cat room di rumah, lumayan luas. Nah, tempat cat room ini kata yang bikin itu bisa 7-9 kucing lah. Ini gue sih pengennya. Gue punya satu setiap jenis. Pengennya ya. Cuman memang gak gampang loh. Iya. Kenyataannya kalau kita terlalu banyak jenis, karena karakternya lain-lain. Iya. Terus makanannya, sensitivitasnya lain-lain. Ada yang misalnya lebih gampang pilek, ada yang lebih sensitif jamur, misalnya. Nah, kalau kita kateri, bahaya gitu kalau kita terlalu banyak jenis. Oh gitu. Karena sakit satu bisa sakit semua ya? Iya, bisa menular. Jadi kalau kita tahu sakit langsung keluarin aja ya? Ada karantinanya, kamar-kamar karantina. Oh gitu, berarti harus punya juga dong ruangan? Iya, ruangan kecil aja untuk supaya nggak nularin yang lain. Nah, kita tahunya kucing itu sakit dari apa? Paling gampang, kalau kucing nggak makan berarti sakit. Oh, silpannya. Lesu yang biasanya aktif, tiba-tiba pagi-pagi kita lihat nih makanannya nggak dimakan, seperti ini ada masalah. Biasanya penyakit-penyakit yang ada pada kucing apa aja? Paling sering sih cuma pilek sama mencret ya. Oke. Pengobatannya apa kalau itu? Pilek bisa dijemur juga bisa. Ya pagi dijemur kayak jam 8 atau jam 9. Cukup. Oke. 15 menit. Oh gitu. Terus kalau yang mencret obat? Kalau ringan, kalau saya cuma kasih propolis aja, ditetes. Di apanya? Di mulutnya. Oh, itu efektif? Efektif. Nah, saya trauma. Traumanya adalah kucing gue 3 kena panleukopenia. Oh, paling maut itu di kucing. Ya. Jangan sampai telat vaksin. Bener. Kalau vaksin tuh, aduh, kalau kita kucing sakit, kita kan nggak bisa vaksin. Jadi ketika kucing sehat itu buru-buru vaksin. Bener, bener. Saya juga setiap cari kucing, dapat kucing, pertama yang saya tanyain vaksinnya gimana. Iya. Oke bro, keren-keren banget bro. Makanya namanya kembang telon. Warna-warni. Kalau Katri lu namanya apa sih? Om, nama Katri apa sih? Kembang telon. Kembang telon. Nah, ini buat teman-teman yang mau lihat-lihat kucing British lucu-lucu keren-keren bisa ke Kembang Telon di daerah Depok ya. Depok. Bro, banyak banget bro. Dia kayak pakai rombong. Ini Scottish. Manskin. Oh, Manskin. Bro, Manskin bro, lihat-lihat Manskin teh. Pendek. Seksi ya gambar warnanya. Ini cowok cewek? Cowok. Ada yang udah jadi bulunya padat. Kita saya ambil. Mana? Yang cinnamon? Bukan, yang coklat. Oh, coklat. Yang coklat yang di atas itu. Ini warna yang gue lagi cari nih, coklat. Ini brown ya. Ini brown nih. Gue suka ini karena menurut gue keren aja. Itu coklat itu juga gue suka warnanya. Cinnamon. Ini 7 bulan. Nah, ini brown juga. Nih, ini cewekan nih. Ini udah bisa lahiran? Belum. Oh, belum. Masih muda banget. Setahun minimal. Oh. Ini di atas ya. Ini kayak di bawah sini. Oh, ini Cinnamon. Manskin apa biasa? Biasa. Oh, tapi kayak lebih ini kayak anak gendut sih. Oh, gendutnya. Ini 7 bulan ya. Ini pet juga ya? Pet. Oke, bro. Pedigree semua, bro. Terdaftar. Kalau pedigree itu berarti keturunannya jelas ya. Semuanya silsilah bapak ke atas bapaknya, terus gelarnya gitu-gitu. Oh, gelar bapaknya. Dari tanggal lahir orang tua. Ibarat rumah nih sertifikat nih. Iya. Bukan HGB, bukan girik. Bukan girik ya. Ini sertifikat nih, bro. Sertifikat nih. Gue baru lihat nih ternyata. Karena kan gelar-gelarnya tuh Grand Champion, Grand International Champion. Oh. Sebenarnya kalau champion itu S1-nya, GIC itu gelar S3-nya. Wah, berarti tinggian GIC-nya ya? Iya. Oh, benar-benar, karena internasional ya? Internasional, kontesnya.
Ada tahapnya pasti champion dulu, terus itu internasional champion, habis itu grand champion, habis itu ada supreme champion. Dan itu udah harganya udah nggak masuk akal ya? Iya, lumayan pasti. Kadang-kadang kita punya uang aja mau beli nggak dikasih. Oh, benar-benar. Karena apa ya? Karena susah untuk dapetin gelar itu tuh nggak gampang, dan waktunya juga lama. Nah, ini warna yang lilak tapi polos ya, Om? Iya. Ini lilak polos tuh. Woi, oke gini lilak. Ini usia berapa? 8 bulan. Ih, depan gua. Ini gua pada gua. Namanya siapa nih? Tergantung yang beli namanya siapa. Bingung juga sih namanya. Kalau umur-umur segini belum dikasih nama, sertifikat bisa dikasih nama. Oh. Ini lilak polos tuh gini ya. Oh. Dia mirip blue tapi lebih muda. Oke. Cuy, kayak lebih terang ya? Iya, lebih terang. Abu keunguan. Karena memang gini ya karakternya ya, bodinya ya, anatominya. Ya. Oke guys, sekarang gue udah pusing, gue mau milih-milih. Makin puyeng dikeluarin semua yang bagus-bagus. Belum. Oh masih banyak lagi. Belum separah. Nah, ini belum separah aja guys. Ini. Karena di dalamnya itu ada 100 kucing. Aduh. Pusing-pusing. Nah, buat kalian yang mau nyari, tadi udah gue sebutin Instagram segala macam. Silakan bisa hubungi ke Akbar sama Om siapa namanya? Hari. Om Hari ya. Pokoknya di sini kerjanya keren-keren, terawat semuanya bagus, lucu-lucu, warnanya juga bagus-bagus. Thank you udah lihat video ini. Ntar gue kabarin yang mana yang dari kucing ini yang nyampe ke rumah. Thank you, bye-bye. Bar, thank you, Bar. Om, thank you. Kita lanjut mulai.